Saya pelajar SMA, Ustadz. Bagaimana hukumnya salaman sama guru saya yang bukan mahram? Gak boleh. Kamu udah balik belum ya SMA nih? Hah? Udah balik kan? Ya udah, kalau udah balik, udah kenal AWW, ya. Gak boleh. Jadi gimana dong? Cukup gini aja. Kalau dibilang, ih kamu ekstrim banget. Enggak kok, saya cuma ngikutin Rasul. Ini bu, ada hadisnya bu. Nah gitu. Gak usah takut, cuek aja. Ya. Justru kita sedang ngajarin guru kita. Begini loh beragama. Ya, agama kita melarang loh. Ya. Tapi tetap, besok-besoknya kita berbuat baik sama dia. Ya. Begitu. Soalnya guru agama saya memperbolehkan, Ustadz. Dalilnya mana? Kan hadisnya jelas. La'an yut'ana ra'su ahadikum bihadidatin. Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi, kata Rasulullah, daripada ia memegang wanita yang bukan mahramnya. Hadisnya hasan dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Iya. Berarti pendapat guru agama ini bertabrakan dengan dalil. JT Original.